kita muka surat rupa. Ya. Wahdaniyah. Muka surat 4. Siapa tak ada kitab ni, ada kak ada kitab. Muka surat 4 kita baca tak wahdaniyah kan? Ada kitab ada kak. Dia ada kitab tak? Ada ambil kak. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fiddarain amin amin ya rabbal alamin. Yang keenamnya wahdaniyah. Datang dulu lah. Muka surat 4. Wahdaniyah. Sebelum kita baca tu, kita kena ulas dulu pada dalam kitab ni, dia ringkas sikit. Wahdaniyah ni bahasa Arab. Wahdaniyah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kata asa. Asa. Makna asa tu apa dia? Satu. Ini kalau kita cara, kalau kita kat makhluk boleh kita kata wahdaniyah, makna kata wahid, satu. Baik, bila kita bicara dalam bab ilmu tauhid, dan benda ni kita tuju kepada Allah Taala, zat Tuhan dengan sifat Tuhan, maka wahdaniyah ni sini dengan makna, tulis di kitab, wahdaniyah dengan makna. Ini penting kita baca pelan-pelan, kita dapat menghayat. Wahdaniyah dengan makna, keadaan Allah Ta'ala itu satu yang tak berbilang. Wahdaniyah makna keadaan Allah Ta'ala itu satu. Satu macam mana? Keadaan satu yang tak berbilang. Kalau Allah Ta'ala, kalau kita makhluk ni, wahdaniyah, keadaan satu yang boleh berbilang-bilang. Tapi kat Tuhan kita tak boleh lah, Tuhan dia bukan makhluk. Wahdaniyah, kalau kita tunjukkan Tuhan, keadaan Allah Ta'ala itu satu yang tak berbilang. Maksud tak bilang, tak boleh nak bilang-bilang. Pasal apa tak boleh nak bilang-bilang? Selain daripada Allah Ta'ala, masya Allah, malaikat lah, jin ke, angin ke, binatang ke, manusia ke, semua boleh bilang. Satu, dua, tiga. Pasal selama mana dia tu nama makhluk, makna makhluk benda yang kena jadi, kita boleh bilang-bilang. Tuhan dia bukan jenis makhluk. Dia bukan macam kita. Kerana makhluk kita ni, diri kita, zat kita, dia panggil jirim. Apa dia jirim? Benda yang bertubuh. Benda yang bertubuh atau benda yang berketul bertubuh. Dan benda bertubuh tu pula dia ada, dia mesti nak ambil tempat untuk dia nak duduk. Itu dia panggil jirim. Ambil tempat nak duduk ni, kita ni semua malaikat ambil tempat nak duduk, angin ambil tempat nak duduk. Macam mana kata angin dia ambil tempat nak duduk, tiup dalam belon. Nampak? Dia ambil ruang. Semua ikan ke malaikat kan ambil ruang untuk dia nak duduk. Kerana nak duduk tu sifat bagi jirim ataupun sifat bagi makhluk. Tuhan tak boleh kita kata Tuhan duduk tang mana. Sebab dia bukan makhluk. Agak-agak ham Tuhan duduk tang mana. Oi haram, tak boleh kata lagu tu. Dia bukan makhluk. Nak duduk tang mana, berdiri, naik atas, turun, besar, bawah, kuning, merah, ujung ni, ujung ni, itu semua sifat bagi makhluk. Dia bukan makhluk. Kita tak boleh nak bayang Tuhan kita macam mana. Cuma kita faham dia ada wujud, dia ada qidam, dia ada qudrah, dia ada iradah. Yang tu aku faham. Nak tahu hakikat zat Tuhan, hakikat sifat Tuhan, kita makhluk ni tak layak. Tak padan kita. Cuma kita hukum kata zat Tuhan tu mesti ada. Hukum lagi dia bukan jirim, zat dia bukan jirim. Hukum lagi sifat dia sifat kamalat, sifat yang cukup-cukup sempurna. Sifat kita ni dipanggil sifat yang naqais. Naqis, naqais, lemah. Dan sifat kita ni dia panggil arad. Semua makhluk, sifat makhluk nama arad. Ataupun kita kata sifat bagi jirim nama dia arad. Tuhan tak boleh kita kata begitu. Muqalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tak sama, tak serupa Allah Ta'ala dalam satu bentuk, satu wajah, satu keadaan pun dengan kita makhluk. Tak boleh kita nak bayang Tuhan. Kalau kita duk balik, duk boleh duk bayang-bayang Tuhan, itu dia bukan Tuhan. Tak boleh. Mukhalafah dia tak sama, tak serupa dia dengan makhluk.
Diri dia bukan jirim. Sifat dia bukan arad. Dia sifat kamalat, cukup-cukup sempurna. Ha, lagu tu akidah kita yang elok. Ni pun Ustaz Fawaz beritahu kat saya dah. Dia tak bagi rakam hak dia punya lah. Tak pawai tak bagi rakam lah. Pasal apa orang banyak ni macam-macam, macam kita duk mengaji sifat 20 ni banyak musuh. Dia pun rakam. Dia pun rakam, dia pun edit. Sajalah nak buat, nak bagi naik orang. Edit, supaya orang tengok-tengok Ustaz Cerih kata Tuhan berjisim, Tuhan berjirim. Haa, tu bayang. Dan kita kata pilah saya. Rakam ni lah, pilih-pilih. Empau buat naya kita esok dia jawab dengan Allah Ta'ala cerita dia yang tu ya. Ustaz Pawas ni pun tak mahu digeram lagi Datuk Sadar rakam-rakam siapa nak mengaji mai. Saya tak apa rakam pilah. Saya takut lah no. Takut kat Allah Ta'ala. Banyaklah ustaz-ustaz tak mahu rakam. Ni yang terkenal ustaz. Anak Ustaz Badarudin, Ustaz Husam. Nah. Lepas saya saja dia buat. Tapi orang yang buat tu dia berasa menyesal, dia berasa dosa. Dia mai jumpa ustaz. Ustaz Husam dia kata minta maaf lah, kami ni ada satu kumpulan kerja kami ni untuk edit. Nak bagi ustaz ni, bila orang dengar tu, orang tak mau ngaji lah kat ustaz tu. Ustaz tu sesat, dia takut kita lah. Habis kita minta lah, taklah pelihara lah kita daripada benda-benda lagu tu. Ustaz baca. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, yang keenamnya wahdaniyah, artinya asal zat Allah Ta'ala. Artinya asal. Asal tu yang macam ustaz. Asal tu makna dia apa? Satu. Satu macam mana? Keadaan zat Allah Ta'ala satu yang tak berbilang tulis di kitab tu. Kita baca pelan-pelan, tak apa ustaz baca pelan-pelan. Artinya asal zat Allah Ta'ala. Kita ambil tanda tangan tu dulu. Kemudian kita dhabit di atas tu. Keadaan zat Allah Ta'ala satu yang tak berbilang. Tak boleh bilang-bilang. Macam ni nak jaga tauhid kita bagi elok-elok. Tak elok tauhid kita ni tak ada peluang kita nak masuk syurga Tuhan. Tak ada peluang lah. Tak ada peluang kita nak terlepas daripada azab siksa dalam kubur. Nak bagi elok-elok. Artinya asa zat Allah Ta'ala. Kemudian dia punya ibarat dia dengan makna diri Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tu, keadaan Allah Ta'ala asa tu satu-satu yang tak boleh nak bilang-bilang. Habis tu. Dan segala sifat-sifatnya, sifat-sifat Tuhan pun sama juga. Asal pada sifat, satu tugas. Satu sifat, satu tugas. Sifat apa ni? Ha, ni kena faham ni sifat ni. Segala sifat-sifatnya tu, makhluk segala tu, tulis tu, sifat-sifat ma'ani sahaja. Dia tak masuk salbiah, nafsiah dah. Sifat ma'ani sahaja. Sifat Tuhan pun tak berbilang. Kita kodrah, ada kodrah. Tapi belah kanan pun ada, belah kiri pun ada. Kalau Tuhan ada dua sifat kodrah, satu kodrah buat makhluk, satu lagi tak buat. Lemah dah, belah ni lemah. Mana kata Allah Ta'ala tu dia bila nak buat makhluk ni, dia kena pakai dua sifat. Kalau lah ada dua sifat. Kalau dia pakai dua-dua, pasal apa pakai dua-dua? Pasal satu, kalau satu tak jadi. Makna ni asal pada sifat, satu sifat, satu tugas. Satu Tuhan ada satu sifat ya. Kodrah dia buat kerja dia. Iradah buat kerja dia. Kita dah lah kodrah kita, kuasa kita di tangan berada. Tak larat guna doa. Atau belah ni boleh tulis. Ni saya kodrah. Saya boleh menulis belah ni, bagi tulis. Tak kerti. Lemah hal tu kalau Tuhan ada dua kodrah. Satu buat kerja, satu tak boleh buat kerja. Pasal apa hal belah ni saya tak kerti nak tulis. Maka Tuhan makna kata asal pada zat atau pada sifat dengan makna. Tulis tepi tu. Satu sifat, satu tugas. Bila kita sifat apa, tulis sifat ma'ni sahaja. Qudrah iradah. Bukan sifat apa sifat kita kata, sifat salbiah bukan. Sifat nafsiah bukan. Itu amrul i'tibari. Nak cerita sifat yang wujudi ni, qudrah iradah tu. Tu maknanya tulis. Tulis di kitab. Dan segala sifat-sifatnya, sifat-sifat ma'ni yang tujuh sahaja. Makna asal pada sifat tu, makna pada tu dia kata, dan pada segala sifat satu sifat, hanya satu tugas. Satu sifat dia buat satu tugas. Satu sifat, satu tugas. Tu makna asal pada sifat Allah Ta'ala. Dan segala sifat-sifatnya dan segala sifat-sifatnya nah, sifat ma'ni sahaja nah, tulis. Sifat ma'ni sahaja. Tu ustaz buat kalimah sahaja.
bukan sifat nak maknawiah, bukan sifat salbiah, bukan sifat nafsiah dah, sifat ma'ani saja. Yang tujuh tu. Dan segala sifatnya, makna asal pada sifat, satu tugas saja. Dan segala perbuatan, dan segala perbuatannya, perbuatannya af'al. Perbuatan, kerja buat Tuhan pun betul juga. Af'al ni perbuatan, bahasa Melayu kata perbuatan, bahasa kitab dia kata af'al. Asal pada zat, asal pada sifat, atau pada af'al. Maksud kata asal pada fa'al, af'al yang pertama, Tuhan nak cipta satu perkara, dia tak perlu bahan nak pergi ambil. Dia nak buat alam ni, dia pergi korek tang mana pasir lah. Nak buat kita ni, dia pergi korek tang mana tanah dah. Maksud dia tu, Tuhan nak buat satu benda tu, dia menimbulkan asal benda tu tak ada kepada ada. Hantu yang kata kita jadi pada tanah, itu sunatullah. Yang jadi pada tanah ni satu saja, iaitu Nabi Adam saja. Hawa pun satu jadi pada tulang rusuk. Lain semua jadi pada air mani. Nabi Adam saja daripada tanah. Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Lain semua, perempuan semua daripada air mani. Orang lelaki pun daripada air mani. Dan segala perbuatannya dengan makna, pertama perbuatan Allah Ta'ala ni tak perlu bahan. Tuhan nak buat satu perkara, macam kita tengok dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Bila Tuhan nak satu perkara jadi ni, seolah-olah macam Tuhan kata jadi, jadilah. Bukan Tuhan kata tak jadi ya. Dia guna qudrah iradah ilmu dia. Cari kata Tuhan kata, Tuhan kata jadi bukit, cuih kita timbul bukit. Waktu kalam bukan takluk mengada. Habis tu Quran kata tu, dia kata maksud nak cerita kat kita, takluk qudrah iradah Tuhan ni, dia nak buat satu perkara ni daripada tak ada bagi jadi ada. Habis tu nak cerita macam mana? Jadi Al-Quran cerita innama, seolah-olah innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak satu perkara tu jadi, Tuhan kata jadi, jadilah. Bukan Tuhan kata. Macam saya lah duduk tangan ni, saya kata lapak ayak. Ayak boleh lompat ke dalam mulut tak? Tak boleh. Sebelum saya nak ni, teringin iradat. Kemudian guna kodrat saya. Dah guna kodrat saya ni, iradat ilmu. Tata saya ambil ayak tuan kot telinga. Ustaz tu gila dah ha? Ada ilmu tuan kot mulut. Tu nak habak lagu tu. Bukan maksud kata Tuhan nak buat satu perkara tu, Tuhan kata tak jadi. Nak cerita kat kita ayat surah Yasin tu, nak habak kata takluk qudrah, perkuasa iradah penentu. Ilmu Tuhan tak jahil, dia nak buat kita tu terus timbul daripada tak ada berada. Itu cara Tuhan. Dan asal pada af'al dia, pada perbuatannya, Tuhan tak minta tolong malaikat. Kalau dia minta tolong, dia lemah tu yang minta tolong. Kita minta tolong pasal apa? Pasal kita lemah. Tuhan tak minta tolong siapa. Itu yang kata mencipta. Asal benda tak ada, buat bagi ada, nama mencipta. Ataupun menimbulkan asal benda tak ada kepada ada. Bukan Tuhan kata. Cuma Quran nak habang kat kita, nak cerita macam mana. Dia kata-kata lalu tu, seolah-olah macam dia kata jadi, jadilah. Tuhan kata jadilah, tak boleh jadi. Dia kena ada tiga ni penting. Qudrat, iradat, ilmu Tuhan. Tu kita kadang-kadang tu depa baca lagu tu sajalah. Tuhan nak buat satu alam ni, innama amruhu iza, bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Dia guna qudrah, iradah, ilmu yang panggil takluk, yang memberi bekas. Kalam dia panggil takluk dilalah, mencerita, mengarah, menyuruh, kita lagu tu saja. Dia bukan takluk memberi bekas. InsyaAllah. Perbuatan kita makhluk dengan jalan usaha ikhtiar. Nak masak nasi kena usaha. Start motor pergi kedai, pi beli beras. Sebelum jadi beras tu, usaha buat bendang, usaha tanam, bawa pi kelang, usaha ikhtiar. Dah nak makan nasi, usaha ikhtiar lagi. Masak nasi, usaha ikhtiar dah tak boleh pakai. Kadang-kadang masak nasi dia jadi bubur. Dia hangit.
nampak. Lepas tu kita jalan usaha ketiak, nak bawa rumah kena cari kayu. Tuhan buat lagu tu ke ada? Asyik benda tak ada kepada? Ada. Haa, asyik dah tu. Baik. Lawannya, lawannya mustahil lah. Lawannya, lawannya apa dah? La yakunu wahidun bima zukiro. Artinya tiada ia asa pada perbuatan. Mustahil. Berbilang-bilang perbuatan Tuhan. Berbilang-bilang tu mustahil. Qadrah satu, qadrah satu tugas. Dia tak berbilang dah. Artinya tiada ia asa pada barang yang tersebut. Apa dia? Qadrah. Berbilang tak boleh. Lagu tu. Kalau berbilang, satu buat, satu tak buat. Yakin eh? Tak berbilang. Tiada ia asa pada perbuatan tersebut, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Ha, dalil. Kalau Tuhan berbilang-bilang pada perbuatan tu, pada pada zat tu, pada pada zat, pada sifat, pada afaal tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman tu nak dalil. Apa makna dalil? Bukti. Dalilnya nya wahdaniyah. Baik. Firman tu kalam Tuhan lah, kata-kata Tuhan. Allah nama bagi zat Ta'ala. Ta'ala maha tinggi. Maha tinggi, jangan kita nisbah kepada makhluk. Makhluk kalau tinggi, pacak buluh duk atas tu tinggi. Tuhan tinggi, tinggi lagi daripada langit. Bukan, nisbah boleh jadi rosak akidah. Tinggi makna darjat Tuhan. Maha tinggi, mulia sungguh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. Artinya bermula Tuhan kamu itu, artinya bermula Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Itu dalil. Dia panggil dalil naqli. Asa tu tulis juga tentu keadaan satu yang tak berbilang. Baik, habis tentu. Ketujuhnya qadratun atau qadrat. Baik. Kemudian tulis tu tentang qadrat tu. Ha, yang ni sifat salbiah habis dah. Kita maji sampai wahdaniyah. Qidam baqa muqalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu binafsi wadaniyah. Yang tu dia panggil sifat salbiah. Ni kita nak masuk pula sifat ma'ni. Apa makna sifat ma'ni? Makna sifat ma'ni, sifat yang wujudi, sifat hak ada sungguh. Kalau Tuhan buka hijab ni, buka hijab kita boleh nampak sifat qudrah Tuhan. Pasal apa kita boleh nampak? Pasal setiap benda yang wujud, benda yang ada, boleh tengok. Tapi Allah Ta'ala tak buka hijab kita. Kita tak nampak kodrat Tuhan. Daripada Nabi Adam sampai Nabi penghujung Nabi kita, yang layak tengok zat dengan sifat Tuhan Nabi kita saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saja, orang lain, Nabi lain semua tak boleh. Nabi Musa dengar suara. Nabi kita saja makhluk yang boleh, yang layak tengok zat Tuhan. Sedangkan malaikat Jibril duk bawa, duk iring Nabi Isra' wal Mi'raj. Langit pertama Jibril ikut, langit kedua Jibril ikut lagi, langit ketiga Jibril ikut. Masuk langit keempat, Jibril kata aku tak boleh ikut lah. Kalau aku masuk langit yang keempat, wahai Muhammad, dia terbakar aku. Hampir aku tunggu di luar. Jadi malaikat Jibril tak boleh nak masuk. Nabi masuk dalam awan, hilang, tak nampak. Dia duduk atas langit tengok Tuhan. Tuhan duduk atas langit ke? Duduk. Dia duduk atas langit, dia boleh tengok Tuhan. Kita nak tengok kereta, kena duduk atas kereta ke? Nak tengok masjid, kena duduk atas masjid, masjid ke? Duduk atas jalan boleh tengok masjid. Nabi bukan tengok Tuhan atas langit. Tapi Tuhan bertempat pula. Nabi duduk di langit, di atas langit yang ketujuh tu, Nabi boleh tengok Tuhan. Bukan Tuhan duduk atas langit. Tu malaikat Jibril hang tengok Tuhan macam mana, dia kata tak ada macam. Duduk belah depan ke? Tak. Belah belakang ke? Tak. Habis tu aku tengok Tuhan. Tapi bukan belah tu, belah ni tak. Kalau belah tu berjihah lah. Nampak? Malaikat tak tahu, dia kata.
tapi memang aku tengok Tuhan. Ha, jangan nak kata Tuhan di atas langit bertempat tu makhluk. Baik, jadi kita tengok pula kodrat. Ini sifat makni. Apa arti kodrat? Tak baca pelan-pelan. Yang ketujuh, nisbah kepada bilangan sahaja. Kodrat artinya, arti kodrat, kuasa Allah Ta'ala. Itu dalam kitab tu. Kata pengarang kitab ni, dia nak suruh baca kitab dia, kena ada Tok Guru baca. Ustaz bukan Tok Guru, Ustaz ambil daripada mulut Tok Guru. Jadi di situ kita tulis di atas tu, kodrat yang ketujuh. Kodrat bukan makna kuasa, perkuasa tulis. Perkuasa tu sifat. Kuasa tu bukan sifat, tu baharu. Perkuasa tu qadim. Tu dalam kitab tulis, tak apalah kita tulis dia dia tu jangan potong. Artinya kodrat perkuasa Allah Ta'ala baru betul. Sama ada perkuasa dengan berkuasa? Sama tak cik? Perlihat dengan melihat tak sama. Pemandu dengan memandu sama tak? Tak sama. Lagi apa dia? Perdengar dengan mendengar sama tak? Tak sama. Tak sama tu. Pelukis dengan melukis. Pelukis tu sifat, melukis tu memang takluk sifat, kerja sifat. Kodrat artinya berkuasa. Tak yalah, takluk dia. Perkuasa. Tuhan ada sifat perkuasa. Bila azali lagi bukan dia buat apa lagi, sifat tu dah ada dah. Ada dah. Dia nak buat pun boleh, dia tak mau buat pun boleh. Tapi bukan ada apa lagi, tapi sifat tu qadim, sedia ada. Sedia ada. Itu dia kedudukan Tuhan. Perkuasa tu satu sifat yang wujudi, sifat yang ada sungguh. Kalau Tuhan buka hijab, kita boleh tengok. Tulis elok-elok nah, berbit bagi elok. Artinya perkuasa Allah Ta'ala bermula maknanya, maknanya kodrat tu. Bermula maknanya nya kodrat, iaitu satu sifat. Baik, satu sifat apa? Satu sifat yang wujudi, wujudi tu. Wujudalia, dalbawadi. Sifat yang wujudi. Apa makna sifat yang wujudi? Sifat bangsa ada sungguh. Kalau Tuhan buka hijab, kita boleh tengok. Tapi lah kita, Tuhan tak buka hijab, tak boleh tengok. Kalau nak bagi nak tengok macam mana qudrah iradah Tuhan, dia Tuhan esok. Buat amal bagi elok-elok. Buat amal ibadah bagi elok-elok. Bagi ada ilmu, buat amal ibadah semayang ada ilmu. Mengaji kenai Tuhan betul-betul. Allah Ta'ala campak dalam hati kita, gerun, tak berani nak buat benda-benda yang Tuhan tegak. Rajin sebut nama Tuhan selalu. Tuhan suka hamba dia memuji dia. La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi kata, siapa sebut La ilaha illallah 100 kali, di akhirat esok Allah Ta'ala tukar wajah dia ni berseri macam bulan purnama. Nabi kata lagu tu. Tuhan paling suka hamba dia sebut. Sekali kata La ilallah, seolah-olah Tuhan duduk tepi dengan kita. Kita bagi rahmat. Jadi kita kalau boleh-boleh tu kan, macam pengalaman ustaz lah tengok, kalau 100 kali kita kata La ilaha, lagu ni slow, cara slow, La ilaha illallah, La ilaha illallah, dia makan masa 3 minit saja. 3 minit kita boleh kata dah 100 kali. 6 minit kita boleh kata 200 kali. Kalau tak kata rugi, rugi sangat. Takut apa dalam kitab Hidayat, dalam kitab Hidayatul Sibyan pun ada. Dalam kitab Misbahul Munir pun ada. Dia kata ini satu perkara yang cukup baik faedah dia. Dan barang siapa akhir kalam dia, akhir lafaz dia, dia dapat kata akhir lafaz, mana kita nak mati dah tu. Dekat-dekat kita nak mati, kita dapat kata La ilaha illallah, maka yakinlah, kata Tok Guru pengarang kitab Faridah pun ada, Hidayatul Sibyan, semua kitab kata, nescaya masuk syurga tanpa hisab. Kalau orang Cina sendiri pun, dia nak mati, dia boleh kata La ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Jadi kita, kalau kita nak tidur, pesan sangat Allah Rahmatul Guru Haji Saleh,
Nak tidur tu tak mau bercakap dah dengan suami, dengan siapa tak mau bercakap dah. Kata la ilaha illallah. Ah tu sud dah, akhir kalam dah. Kalau kita mati dalam tidur, dah khalal jannah, masuk syurga. Ha, kata nak tidur tu sebelum nak tak mau cakap dengan siapa. Kita kata, tengah-tengah dah kata nak lena ni nyamuk mai satu. Ih, dajal nyamuk ni eh. Ha, habis mula lain. Ha, dia bercakap dah. Ha, dia terkata lah dajal nyamuk ni eh. Ha, kata lain. La ilaha illallah, ha, tidur pula. Jaga tengah malam kan nak buat solat tahajud ke apa ke, jaga. Pergi semayang dulu. Nak tidur, la ilaha illallah. Nak naik kereta tu juga. Nak naik kereta tu. Naik, bismillahirrahmanirrahim, baca doa yang tertentu, la ilaha illallah. Tengah-tengah duk bawa tu seronok. Ayahku kahwin lagi. Habis. Tok bang kata pula, apa kena berlaku waktu tu? Kita dah akhir kalam dengan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Tapi walau macam mana pun kita kena subuh tu kalau boleh buatlah 100 kali, jadilah subuh 100, zuhur 100, 5 kali kita dapat 500. Banyak kelebihannya. Takut satgi ikut kita nak kalat nak keluar tak boleh, pasal kita jarang sebut. Bila kita sebut tu, nak kata macam mana? Dalam kitab misbah kata, bila kita la ilaha illallah, alih bahasa dia tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang tu tak mau. Jangan la ilaha illallah, tiada ada Tuhan melainkan Allah. Bukan yang tu. Bila kita tidak ada Tuhan melainkan Allah, apa makna dia? Baik, saya kata, tidak ada isteri lain melainkan Rosni. Apa makna dia? Nah, abang kata Rosni saja bini saya. Tidak ada isteri lain melainkan Rosni. Nah, abang bini saya Rosni saja. Bila kita tidak ada Tuhan melainkan Allah, makna Allah saja Tuhan. Hak yang tu kena lintas. Bila kita kata Allah saja Tuhan, bagi sempena lagi teringat Nabi itu pesuruh Allah. La ilaha illallah, Allah saja Tuhan, teringat Nabi. Teringat kat Nabi kita sama. Hak yang tu yang dituntut. Bukan la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. La, bukanlah betul. Itu ahli bahasa. Makna kita ambil. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, nak abang Allah saja Tuhan. Pegang tasbih la ilaha illallah, Allah saja Tuhan, Allah saja Tuhan. Ataupun kita boleh kata Allah saja Tuhan yang aku sembah. Nabi Muhammad tu terlintas pesuruh Allah. Abang semua nak elok. Jangan ahli bahasa nak makna, kita faham makna tu penting. Kita mentasdik makna tu. Banyaklah dalam kitab-kitab kelebihan kalimah la ilaha illallah. Nabi kata man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa mengakhir kalam dengan menyebut sudah kalam, tak cakap dengan lain dah, la ilaha illallah, masuk syurga tanpa hisab. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa mati dia faham apa makna la ilaha illallah, masuk syurga. Walaupun kadang-kadang kita kata syurga ni cuma hati kita ni dia ganggu sikit, rasa macam benda tu remeh-temeh. Ada. Penting sangat. Kerana hak kita duduklah ni sementara. Sementara saja. Kekal abadi kita di akhirat esok. Nak duduk tahun ada neraka ke dalam syurga? Nak duduk dalam syurga. Ha, tu dia. Dunia semua binasa. Baik, bermula maknanya itu makna qudrat lah. Iaitu satu sifat. Kita tengok apa makna sifat. Makna sifat setiap perkara hak tumpang benda lain. Itu sifat lah. Qudrah ni ada di mana? Qudrah ni sifat ada di zat lah ta'ala lah. Manih ada di mana? Manih tu ada di gula lah. Masin ada di mana? Masin tu ada di garam lah. Qudrah ada di mana? Ada di zat Tuhan lah. Dah lah. Baik, sifat tu yang mana? Adakah sifat qudrah ni amrul itibari ataupun wujudi? Jawab yang wujudi. Apa makna yang wujudi? Yang bangsa ada sungguh. Itu sifat wujudi, sifat mana? Yang berdiri ia sifat qudrah di mana? Pada zat Allah Ta'ala.
Yang berdiri di zat Allah Ta'ala boleh kita kata. Yang menumpang di zat Allah Ta'ala boleh kita kata. Yang bertenggap di zat Allah Ta'ala pun boleh kita kata. Tak salah benda tu. Boleh. Tapi dalam kitab ni ibarat dia kata, yang berdiri, berdiri ia, ia qudrat. Di mana? Pada zat Allah Ta'ala. Apa zat? Diri Allah Ta'ala tu zat. Sifat qudrat ni tumpang di zat Allah Ta'ala. Ataupun ada di zat Allah Ta'ala. Yang mewajib ia, yang mewajib, yang semestinya, yang mesti ia, ia qudrat. Bagi zat akan kaunuhu. Yang ni ni dia nak habang sifat maknawiyah. Bila dah Allah Ta'ala ada sifat qudrah, maka pendapat ni ikut dia ada dua ulama tauhid. Ustaz dah habang dah. Pertama Abu Hasan Asy'ari, dia berpegang dengan sifat 13. Kita mengaji ni kita ikut pendapat Imam Abu Mansur Maturidi, dia berpegang dengan sifat 20. Hak qudrat tu kalau kita pegang qudrat artinya berkuasa, cukup dah. Ini yang muktamad. Pendapat siapa? Pendapat Abu Hasan Asy'ari. Ini yang muktamad. Tetapi tak masyhur. Yang masyhur pendapat Abu Mansur Maturidi. Dia kata sifat 20. Pi mana pun mengaji apa? Mengaji sifat 20. Hang pi mengaji apa? Rosni pi mengaji sifat 13. Loh, pelik enggak eh? Ha. Kalau pi di bekat kampung tanya tang mana rumah ya? Ustaz ya. Dekat Cangok habis. Ha? Ustaz ya. Saya ni nama ya, Yahya. Orang panggil Ustaz ya, tak ada. Guru Yahya yang ada aku cuba kena tangkap dah. Tanya tang mana rumah Ustaz Cik Rui? Ha, dia pun tahu lah. Ya tu nama tapi tak masyhur. Hak masyhur Ustaz Cik Rui. Nama Tuhan pun lebih tulak banyak 99. Semua Asmaul Husna, nama yang mulia. Tapi dalam banyak-banyak tu ada satu yang masyhur. Apa dia? Allah. Kalau orang tanya Tuhan hang nama apa? Tuhan aku nama Allah. Tanya Hindu pun Allah. Kalau orang tanya Tuhan hang nama apa? Nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mutakabbir. Boleh tak? Boleh. Tapi tak masyhur. Hak masyhur Allah. Kita mengaji betul-betul insya-Allah. Mudah. Ni saya baru baru mula baca hadis. Hadis kelebihan orang menuntut ilmu. Dia baca belah kedah. Tengok-tengok ya Allah. Kita ni main mengaji dapat ilmu. Kita dapat 10 kebaikan. Kita main mengaji ilmu tak dapat. Dapat 1 kebaikan. Maksud kata dapat kebaikan. Walaupun kita mengaji tak dapat-dapat. Kerjalah Allah yang tu. Main mengaji untung. Jangan kata satu tu sikit. Bukan lagu tu. Tuhan Maha Terkaya. Saya kita kata satu dia bagi buah pelang sebiji, kat orang tu bagi banyak buah muktan. Bagi kat ustaz sebiji, kat orang tu bagi belambak. Tuhan bukan lagu tu. Tuhan bukan lagu tu. Balasan Tuhan tu macam kita kata tu sebiji, sebiji padi. Orang tanam pokok padi hak ni, sepokok tu paksa berapa biji padi? Sebiji ya. Dia baru keluar berapa tu, berapa banyak padi tu. Tu dia Tuhan lagu tu. Jangan kita duk banding Tuhan bagi sikit kat aku. Tak boleh. Alil lagu tu. Muka lapuah tak sama. Tak, dia kata di sini pada zatnya yang mewajib ia bagi zat tu. Yang kata keadaan tu kaf waw nun tu saya kau. Tu dia panggil sifat maknawiyah. Kaf waw nun tu. Hu tu kaf kau nuhu. Hu tu dia atok ka, keadaan hu tu. Khadamit tu tuju ke Allah Ta'ala. Keadaan Allah Ta'ala. Yang kata sifat makna kaun. Kaun tu keadaan. Bila Allah Ta'ala ada sikap sifat kekuasa, apa kita nak buat ketetapan? Tentu keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa. Keadaan Pak Hasan ada mata. Tentu keadaan Allah, Pak Hasan yang ada mata. Keadaan-keadaan itu panggil sifat maknawiyah. Itu keadaan. Tak apa kita ambil yang ni lah. Ambil hak bagi mudah-mudah esok masuk sifat maknawiyah. Ustaz Ulai lain. Apa itu sifat maknawiyah? Kita faham baru mudah. Ini dia bagi cara ringkas. Tak apalah. Mewajib ia bagi zat Allah Ta'ala akan kaunuhu. Kaun tu qadrah. Kaunuhu qadirun. Kaunuhu qadirun. Yang takluk. Takluk mana tugas ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin. Qadrah. Bila Allah Ta'ala ada sifat qadrah,
Tentu keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat qudrah. Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat qudrah itu namanya kaunuhu qadirun. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan kaunuhu qadirun, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kuasa, dia berkuasa buat apa? Tengok. Mengadakan. Apa makna mengadakan? Asal benda tak ada buat bagi ada, itu mengadakan. Tiap-tiap, apa makna tiap-tiap? Semua. Mungkin tu apa dia? Mungkin tu makhluk. Apa makna mungkin? Kalau kita ambil makna mungkin, mungkin tu benda yang boleh terima ada, benda yang boleh terima tak ada, tu dipanggil mungkin. Di tiap-tiap mungkin, tak ada satu perkara yang ada di muka bumi, ada atas langit, ada dalam bumi yang jadi dengan sendiri dah. Semua Allah Ta'ala bagi jadi. Itu yang kita dah kata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada satu perkara daripada besar sampai kecil yang jadi dengan sendiri, melainkan semua Tuhan bagi jadi. Yang mengadakan, makna mengada, menjadikan ataupun menimbulkan asal benda tak ada kepada ada dengan sifat qudrah dia tu. Dengan makna mengadakan tiap-tiap mungkin semua makhluk dan meniada akan dia akan semua makhluk. Yang hak bagi ada pun Allah Ta'ala, hak nak bagi tak ada pun Allah Ta'ala. Bila kita nak baca surah tu, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ni, kalau kita umur panjang kita boleh tengok lah, apabila bumi ni digoncang dengan sekuat-kuat goncangan macam gempa bumi tu, wa akhrajatil ardu athqalaha, apa yang ada dalam perut bumi semua terbit keluar, wa qala al insanu malaha, maka berkatalah orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala ni, orang munafik, orang kafir, kata, eh apa jadi ni, apa jadi ni, kata dengan dia habis lingkup habis semua. Dia dulu dia bagi jadi, kemudian dia bagi binasa. Siapa bagi binasa? Allah Ta'ala bagi binasa. Dah binasa, cuba sangka kala yang kedua, dia bagi jadi balik. Kita ni macam ni, apabila bumi ni digoncang, kita semua tiupan sangka kala yang pertama, jahanam habis semua kita. Yang tak jahanam, 9 perkara tu lah. Salah satu dia panggil ajdul zanab. Di tulang punggung kita ni, tulang sinongging kita ni, ada sebesar kepala puntung gua happy halwih ya. Yang tu dia tak binasa, Tuhan tak bagi binasa. Jadi kita ni semua relai, hak yang tu tak relai. Semasa jadi kita mati tu, roh kita ni Allah Ta'ala ambil setengah. Ambil setengah, bubuh kat telaga zam-zam. Ambil setengah lagi roh kita, bubuh dalam kubur. Kalau Tuhan bagi dua lah, satu roh kita ni khabar yuh naik, dia bagi setengah ya. Bila kita nak rasa azab, bila tiupan sangka kala tu habis semua jahanam, tulang belakang kita tak jahanam. Tiupan yang kedua, malaikat ambil bagi roh kita tu, bagi penuh masuk balik, kita kata dalam, kita kata macam trumpet lah, dia buat. Maka roh kita akan keluar pergi cari, pergi cari tulang cenonging kita tu. Maka tumbuh kita macam macam toge tu, kita tumbuh, tumbuh, tumbuh dalam keadaan telanjang toge. Baik yang tumbuh tu isi lain ke, isi yang masa di dunia, isi hak ni. Bukan isi baru dah. Mulut ni buat dosa, ha mulut ni esok Tuhan tumbuh. Tangan ni mencuri, tangan ni. Isi ni bukan isi lain. Kalau Tuhan cipta tangan lain, isi lain, zalim lah Tuhan. Hak tumbuh orang tangan ni. Tiba-tiba hak yang ni, hak baru kena jadi ni buat, kena azab di dalam neraka dah. Isi kita ni hak yang ni. Kemudian malaikat halau kita. Halau, halau dengan apa? Dengan kayu ni, dia kata kayu tu daripada bahan api neraka. Manusia punya banyak ni dihalau. Yuk, dia panggil yuk, halau, halau, pergi duduk di padang mahsyar. Ha, berhimpit-himpit kita. Kecuali kita orang yang beriman, malaikat bagi kain, tutup kemaluan kita orang beriman. Hak tak beriman, duk tongting-tongting itulah. Ha. Para nabi, Allah Ta'ala bagi malaikat bagi kain. Nama dia Qibti, kain jenis istimewa. Kain daripada syurga, nama Qibti. Untuk siapa? Untuk para nabi. Kita orang yang beriman ni tak apa, malaikat bagi kain kat kita. Alim ulama semua tutup. Allah Ta'ala jaga maruh orang yang beriman, maruh alim ulama. Tentu main hidup ni duk poli ulama. Siapa poli ulama, nabi kita poli aku. Siapa poli aku, poli Tuhan. Siapa poli Tuhan, kuasa.
Barang siapa menghina alim ulama, sesungguhnya Nabi kata hang menghina aku. Barang siapa menghina aku, hang menghina Tuhan. Barang siapa menghina Tuhan, kufur wal a'yadu billahi min. Jaga ulama tu ibarat payung. Retinya kita kenainya Tuhan berpuncakan dengan ulama. Sehingga Nabi kata al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris harta aku. Ha ni depa duk cerita ni yang kita nak kenal Tuhan ni. Tiba-tiba pi duk hina ulama, bahaya. Yang mana Imam Nawawi dalam kitab dia kata sesungguhnya darah dan daging ulama mempunyai racun yang cukup-cukup bisa. Dan barang siapa menghina ulama sesungguhnya jasad dia mati sebelum sesungguhnya roh dia mati sebelum jasad mati, bangkai nyawa. Kata Imam Nawawi, racun paling bisa duduk kat darah dan daging ulama. Hang hina ulama, roh hang tu mati sebelum jasad hang tu mati. Dia panggil bangkai nyawa. Tempat saya ada duk mengaji elok-elok. Lah tak mau mengaji dah. Tak mau mengaji dah. Duk hantam balik ulama. Oh no, tak boleh pakai. Ha, pakai duduk di rumah. Mengaji tak salah. Bila pergi mengaji, ustaz tegur. Bila ustaz tegur, lepas kita tengok ustaz tu duduk mengata kat aku. Marilah mengaji. Banyak kelebihan dia. Baik. Bukan terhadap Tuhan yang mengadakan mungkin dan meniadakan dia. Atas mawfakat. Apa makna atas atas persetujuan? Apa ni iradatnya? Apa makna iradat? Perkehendak. Dengan sifat perkehendak, Tuhan berkehendak. Dia nak cipta satu perkara, kena setuju dulu iradat. Macam kita nak pergi ke market. Kita teringin nak pergi market, tak pergi lagi. Kemudian guna kodrah kita pergi market. Pergi market tak jadi lagi, kena ada ilmu. Pasal pada bini kata beli ikan temenung, dia pergi beli ikan curut. Marah lah bini. Ini kita tengok sini. Atas mufakat persetujuan, setujunya iradat. Artinya tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan suatu mungkin melainkan atas sifat yang ditentu akan dia oleh iradat. Tuhan tak ada satu perkara yang Tuhan buat melainkan semua ni kehendak dia. Iradat mana kehendak Allah Ta'ala. Bukan buat, kalau tak ada iradat mungkin Tuhan buat dengan jalan terjadi tergagak. Ataupun dengan jalan paksa, ataupun dengan jalan lalai dah. Apa yang ada ni Tuhan buat atas persetujuan iradat dia, sifat perkehendak dia. Dan lawannya al-ajrun. Al-ajru artinya lemah. Lemah itu mustahil. Akhir kita tak boleh terima kata Tuhan lemah. Dan dalil firman Allah Ta'ala, dalil yang mengatakan Allah Ta'ala ada sifat iradat qudrat. Macam mana? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tu yang orang duk kata sifat 20 tak ada dalam zaman Nabi. Sifat 20 tak ada dalam Quran tu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Macam mana Tuhan berkuasa? Pasal dia ada sifat berkuasa. Dengan sifat berkuasa tu dia berkuasa. Memang lah. Silap ni pasal silap tu. Tak apa, pelan-pelan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah. Baik. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya bermula Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Maksud dia Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, tanda tang tu insya-Allah. Yang ke-8, iradat penentu. Buka muka surat. Muka surat 5. Muka surat 8. Kita masuk sikit bab. Kalau duk baca yang ni lambat sangat. Kita masuk sikit. Kita baca belah ni, baca belah ni pun baca. Tak. Kita hidup tu subian juga. Kita baca bab-bab solat. Kitab solat, buka tengok tentang kitab solat Harumi. Tak usah tengok Harumi, muka surat
Muka surat. Muka surat 36. Harumi muka surat 36. Yang Jawi muka surat 8. Ni lagu ni wi tenggelam. Ha, duduk lagu tu 8. Boleh dah jumpa semua dah? Padah. Harumi Kitabus Solah. As-Solah muka surat 36. Ustaz baca pelan-pelan. Kalau rasa tak faham, angkat tangan tanya ustaz, boleh tak ustaz ulang sekali lagi? بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين كتاب الصلاة artinya kitab solah ini satu kitab. Ini nak cerita kat kita ni apa makna ini satu perhimpunan. Ha, banyak ni dia nak himpun nak baca ayat ni. Ini satu kitab, maksud kata ini satu kitab ni, ini satu bab perhimpunan. Ha, satu bab, dia ada banyak bab. Ini satu bab pada menyatakan, dia nak habak kat kita, hukum semayang. Apa hukum kita semayang? Dia nak cerita kat kita. Dia ada hukum nak semayang. Hukum orang tinggal semayang ada. Hukum orang semayang ada. Hukum orang yang meringan-ringan semayang pun ada. Semua ada. Baik. Ini Tok Guru pengarang kitab dia nak cerita. Ini satu kitab, satu perhimpunan bab. Bahagian-bahagian. Pada menyatakan, aku nak nyatakan apa, nak terangkan. Hukum-hukum, apa dia, bab semayang. Bukan bab lain. Nak cerita bab semayang dulu dia kata. Karena penting sangat bab solat tu. Baik. Bermula makna semayang pada syarak itu. Nampak? Tok Guru pengarang kitab ni dia ulas bagi jelas. Rupanya semayang ni dia ada pada lurah, pada bahasa. Pada bahasa semayang dengan makna kata doa. Pada bahasa. Pada bahasa semayang makna doa. Pada syarak makna, ha ni nak ulas makna syarak. Apa makna pada syarak? Bermula makna semayang pada syarak iaitu aqwalun. Saya baca aqwalun wa af'alun. Tak baca pelan-pelan. Muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Ha, kita baca. Kita tengok apa makna. Artinya yang kata semayang, artinya beberapa perkataan. Aqwalun, beberapa perkataan. Itu makna semayang. Artinya beberapa perkataan. Dalam semayang ada tak perkataan? Ada tak? Dia ada perkataan yang mata sunat hai'ah. Tulis dulu. Ulih pergi elok-elok. Beberapa perkataan tu atau beberapa bacaan. Dia ada hak jenis baca tu dapat pahala sunat hai'ah. Ada baca nama dapat sunat aba'an. Ha. Ada baca dapat pahala wajib. Contoh kata baca Fatihah. Tasbih sunat aba'an. Subhanallah wa'ala wa bihamdi. Itu sunat aba'an. At-tahiyah. Tahiyah awal. Itu sunat. Sunat apa? Aba'an. Sunat hai'ah tu baca tu. Tasbih. Atau baca bila sebelum kita nak sayang tu dia panggil takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu ha tu beberapa bacaan. Takbiratul ihram dia duduk dalam rukun qauli. Apa makna takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan segala perbuatan-perbuatan yang halal semasa luar semayang. Dalam semayang, luar semayang boleh berjalan.
boleh bersembang, boleh gelak, boleh makan. Tetapi bila kita masuk dalam sembahyang, nak masuk tu anak kunci dia apa dia? Membaca takbiratul ihram. Allahu akbar. Hak halal jadi haram. Ha, tu anak kunci dia tu. Maka jagalah takbiratul ihram ni ada beberapa syarat. Dia ada 21 syarat tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa kesian ustaz-ustaz ni rasa. Kadang-kadang ada ustaz yang rasa kecewa. Semayang ramai orang, semayang jemaat penuh orang, mengaji bab semayang tak mau. Padahal takbiratul ihram tu ada 21 syarat. Nak kata Allah dengan akbar saja 21 syarat. Tu dia lah kata. Nak bawa kereta pun ada syarat. Kena buah minyak. Itu syaratnya. Kena kerti bahawa tayar kena ada angin, kena ada tayar sepi, kena ada lampu kanan, lampu. Itu syarat. Ni nak semayang pun ada syarat. Pasal tak faham tu kadang-kadang tak bunyi. Dia ada tu bacaannya, perkataannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh tak dia? Allahu akbar, sah tak? Tak sah. Pasal dua ha, dia ada 8 huruf. Kita Allah ha, hu dua ha. Yang lagi bagus lagi ni mazhab bisu-bisu. Mai pula lagi mazhab gagak. Pula, semua ada. Pasal apa? Sebenarnya perbuatan angkat takbir itu only satu wajah, bukan banyak-banyak ni. Ni apa ni? Nak tangkap apa ni? Oh, kesianlah saya tengok kadang-kadang ambil duduk tu. Dia jadi macam orang masuk hantu. Pasal apa? Hang masuk hantu tu memang hang tu hantu. Hang hantu, hang orang mengaji hantu tu. Hang mengaji tak tahu, hilang aja hantu. Baik. Artinya beberapa perkataan, ada berapa yang jadi rukun, ada berapa rukun, ada berapa rukun qawli hasnah, ada berapa? Ha? Ada 5, alhamdulillah. Boleh bagi hadiah pun tak lagi. Ha, rukun qawli ada 5 tu. Kita nak ambil tu, kita tak mau baca bab sunat ya. Oh, sunat nak ambil hal yang ni, hal penting ni. Oh, tu pandai dah lah tu. Orang cerdik. Ha, rukun qawli tu dia kata ada beberapa mata, nampak tak pakai tayang mata, cemuh saya pakai tayang mata, nak pakai tu pula buhat dalam tu buat macam mata kucing yang mengajak no? Dia lipok-lipok ustaz no? Baik, beberapa perkataan tu kita ambil kat rukun dulu. Ada 5 rukun qawli kena jaga betul-betul. Saya tak mau baca lah, nak baca lagu tu saja boleh, apa dia, bele-bele-bele. Tak maulah bele-bele-bele. Nak ulas bagi cantik. Rukun qawli ada 5 tempat dalam semayang. Batalnya rukun qawli bila kita baca dalam hati. Dia kena baca bagi dengar di telinga kita. Yang pertama, angkat takbiratul ikram. Macam mana? Allahu Akbar. Kena bagi dengar di telinga kita. Cik, oi. Ni cik nak habak ni. Cik Rus. Cik nak habak rukun qawli itu takbiratul ikram. Cik kena baca bagi dengar di telinga cik. Orang perempuan, cara orang perempuan lah bunyi dekat ni. Allah. Bunyi tu. Allah. Patut atas lam tu ada syadah. Jangan buat macam ni. Allahu Akbar. Batal lah. Nah faham tak batal siapa? Panggil kat nak lah no. Saya muda lagi kan. Ha, saya 70. Ni baru 50. Tak apalah. Hentam ni dah. Ha. Kita jadi pening. Ha. Jadi baca takbiratul ikram tu kena bunyi Allah. Allah. Jangan Allah. Tak boleh. Kita jangan mahu syadah. Nah? Allahu Akbar. Cuma pada kalimah alif tu jangan panjang saja. Sekejap. Allah. Ha, yang tu tak boleh, haram. Dia kena bunyi Allahu Akbar. Baca takbiratul ikram lagi. Nah? Apa dia lagi? Baca Fatihah. Ha, lagi baca tahiyat akhir. Lagi selawat Nabi dan tahiyat akhir lepas kita mengucap 25 syahadah. Kemudian membaca salam yang pertama. Ha, yang tu bacaan tu. Tu orang panggil rukun qawli. Rukun qawli ni batalnya rukun qawli pasal baca sebunyi-sebunyi. Kena bagi jelas. Ni kita tak ada ni, lagi sampai pukul 9 baru kita berhenti ni. Habis-habis minum lagi tak beli kan no? Ha, ini berhenti-berhenti apa lagi nak no? Sambung beli kan no? Boleh nak, boleh nak. Ini nak ha, boleh lah. Ha, kita terus menerus hari ekspres hari Sabtu. Ha. Ha, tu mana tulis tu?
beberapa perkataan hak bangsa kena kata. Dia panggil rukun qauli, ada lima tempat. Beberapa perbuatan, tulis lagi. Hak sunat ayat Allah tak mau baca lah. Beberapa perbuatan, rukun perbuatan ada berapa nak? Okay, nak tanya hari ni. Okay, ha? Ada? Ah, pandai. Ah, ustaz saya tunjuk. Ah, pandai nak. Ah, depa boleh duk tengok kan depa pasal. Rukun perbuatan ada 6. Hak perbuatan jangan duk bacalah. Sagi baca Fatihah Maliki Yaumiddin, aku hendak rokok, aku hendak iktidal, tak boleh lah. Ha, kena buat rokok, iktidal tu rukun lah. Ada berapa? Ada 6. Seronok baca kitab ni pasal apa? Payah sikit. Tak apalah. Ha? Beberapa perbuatan dia panggil rukun fi'li, ada 6 tempat. Baik, kita tengok. Cuba kita bilang tengok rukun qauli, rukun fi'li ni tak mana. Pertama, berdiri, berdiri betul. Yang kedua, rokok. Itu rukun fi'li perbuatan tu. Yang ketiga, i'tidal. Yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk antara dua sujud. Yang keenam, saya tak mahu habang. Siapa boleh jawab? Pak Hassan, yang keenam. Ustaz nak tanya orang tu ni, yang kami terkejut. Ha, kena, ada apa? Ha, yang keenam pada Ustaz Habak, lima ya, yang keenam. Tertib rukun, rukun qauli. Duduk hendak membaca selawat ke atas Nabi. Ha, jadi enam lah. Tu, dalam tahiyat tu dia ada berapa? Tiga dalam satu. Duduk satu rukun. Duduk nak baca tahiyat satu rukun. Duduk nak baca selawat satu rukun. Duduk nak bagi salam satu rukun. Eh, banyaknya rukun. Ha? Ha, boleh faham lah. Ha? Jadi rukun fi'li ada 6. Ha, kita tengok lagi. Jadi kita baca sikit tapi kita mau faham. Ha, ni baca banyak tak faham. Ada juga tempat saya dia baca ya. Habis tu dia buat komplain tak? Apa ustaz tu baca? Dah depa panggil ustaz suruh baca kita. Ustaz bacalah kita. Ustaz cikgu dia patut tolong ngajar sana. Ha, saya ajak lah, tu ada whiteboard. Ha, anak murid kena ada kitab tu mengajar. Beberapa perbuatan yang dimulai akan dia. Ha, dia kena mula dengan ini dulu. Yang dimulai akan dia dengan takbiratul ihram. Ha, beberapa bacaan, beberapa perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dia duduk dalam rukun qauli. Jaga bagi elok-elok lah yang ni. Banyak sangat orang baca ustaz tengok tak kena. Allahu akbar. Allah. Batal. Semua batal tu. Semua batal. Tengah kalimah Allah kalau dibaca satu harakat batal. Macam ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah tu satu harakat batal. Dia mesti lebih daripada satu dua. Allahu akbar boleh. Ni, Allahu akbar. Batal lah. Tak boleh. Dan budak tak boleh lebih pula berapa kalimah Allah tu lebih daripada 14. Sagi nak angkat-angkat Allah. Ha, 14 harakat batal. 15 tak boleh. Dia kena bawah daripada 14 harakat. Ha. Berapa kalimah batu jangan panjang. Sagi terlampau warak lebih. Allahu akbar. Nah. Ha, satu lagi macam ni pula. Allahu akbar. Akbar. Mana ada akbar? Dia kena bunyi Allahu akbar. Do kebar apa dia apa? Tara kebar kebar tara. Kebab ada. Tak kita pergi makan nombor lagi ya, kebab. Ya elok ah orang sebut nono. Eh. Semayang ni 15 azam. Yang ni almai ni umur 60 dekat 70 dah ni. Nak pi kuih dekat ke kuih jauh? Kuih dekat. Tahu lah. Lebih perut ingat mati segan. Macam kitab pun segan nak baca. Takut bekalan kita ni tak cukup. Kita pekat-pekat lagi cukup lah. No. Tak tahu. Tapi dia kata, bermula dia apa ni? Bermula dia apa? Dia apa? Terus ni. Bermula dia apa?
Ha? Bermula dia, bermula semayang lah nak. Ha. Bermula akan dia semayang dengan, dengan makna disertai. Dengan makna disertai. Tak serta tak boleh. Dengan dimulai dia dengan takbiratul ikram. What is the meaning of the takbiratul ikram? Makna takbiratul ikram ialah takbir yang mengharamkan segala perbuatan yang halal-halal semasa di luar semayang. Dan disudahi akan dia semayang dengan salam. Tulis salam yang pertama. Disertai dengan salam yang tu rukun. Tengok. Dengan salam. Curus ni tengok. Heja tengok. Dia tulis salam tu macam mana. Sin alif lam min salam lah. Hak yang ni tulis sin alif. Sin lam alif mim. Tu kena bagi betul-betul tu. Salam silap tak ni. Dia duk bagi salam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling banyak ni. Assalamualaikum. Assalam. Alif tak ada. Dengan makna kata belum lagi. Tidak. Tak boleh batal. Dia kena bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh. Atau Assalam. Astagfirullah. Tak boleh, tak boleh. Dia kena bunyi cantik-cantik tu. Pasal itu kita rukun. Beralih ni senang hai'ah. Tak beralih pun tak apa. Bagi as bagi assalamu. Bagi elok-elok nah. Assalamualaikum. Tang tu saja rukun. Assalam buah pala. Kalau bahasa dekat kapok, buah pala. Bahasa pelik sikit, buah pala. Kita perlu tu assalam. Jangan baca assalam, buang alif batal. Assalamualaikum. Macam mana muka kau ni berhadap kiblat? Assalamualaikum warahmatullahi. Lagu tu. Belah ni beralih tu sunat haiah. Warahmatullahi pun sunat ya. Yang hak rukun tu assalamualaikum, yang tu rukun. Satgi warak lebih pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul dah nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak min dapan kum. Yang dah kak min dapan kum. Patah apa panjang? Batal solat dia. Habis tu kak min menikum. Assalamualaikum. Cukuplah. Tak sempena bagi sempena. Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi sunat hai'ah. Beralih sunat hai'ah. Tak mau beralih. Kadang-kadang beralih jadi batal. Tak batal macam mana ni? Pagi tadi bersin. Kita pun semayang subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul apa dia tu? Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, mai tengkok is ya. Sakit yang paling payah apa dia? Nah. Sakit yang paling payah. Sakit tengkok. Nak paling payah. Ni buat tadi apa beralih lagu ni? Beralih nampak dada dia lari dah. Dada dia lari. Batal dah solat. Batal solat. Habis tu macam mana tok sah duk beralih? Hak mula tak apa beralih boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak yang ni beralih lingkup. Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu muka. Habis. Nak beralih juga. Tak duk biasa lah lagu tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Awak sakit tengkuk. Batal solat. Pasal dada lari. Dia berdak kiblat. Baru baca bopak ni ha. Nak pergi sebelah dah. Disudahi dia dengan salam ni. Ustaz nak pesan lagi ni. Bagi salam kadang-kadang. Boleh batal juga. Salam yang kedua. Bila dia ni duduk tahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasal apa? Dia nak kentut. Dia tahan. Assalamualaikum warahmatullahi. K
Kalau kita nak tu, kita dah nak habis untuk warahmatullah tu, kita lepas angin. Bila lepas angin, jangan bagi salam dah. Bila bagi salam tu, kita masuk balik dalam semayang. Dengan makna kita masuk dalam keadaan kita bahagian kecil, wajib daripada A, batai habis dah semua. Dia kena semayang lain. Senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik, maka habis. Terus dia bagi dah. Dia pergi bagi, lingkup. Bunyi cint lah, takkan tak kaya kot. Baik, dengan beberapa syarat. Allah, nah tu dia yang kata tu. Dia ada beberapa syarat pula dah. Tak apalah syarat dia. Syarat nak semayang lagi Ustaz baca, tuan-tuan tengok. Ustaz minta maaf lah nak. Minta maaf Ustaz. Ketuk tangan minta maaf. Ustaz takkan baca macam biasa. Ustaz nak boleh bagi faham betul-betul. Lagi kita tengok mana syarat. Syarat yang pertama nak sah solat seseorang. Banyak syarat ni tak ada lingkup. Lagi kita baca. Baik, beberapa syarat yang tertentu. Bermula syarat wajib semayang itu ada 5 perkara. Ini masuk ilmu lah ni. Masuk ilmu dah. Bermula syarat. Apa makna syarat? Perkara yang tak dapat tidak, mesti kena lagu tu. Mesti lagu ni tu perkara tak dapat tidak tu syarat. Syarat untuk menjadi seorang tentera hendaklah lulus SPM. LCE lebih tak? Tak boleh. Bermula syarat wajib. Wajib apa ni Rosni? Wajib adat, wajib akal, wajib syarak? Wajib syarak. Ini wajib syarak lah. Baik, bermula syarat wajib sembahyang itu, 5 perkara. Yang pertama, Islam. Tentu nak kena ulas. Nak tanya siapa pula tak tahu. Yang ni yang tamu mengaji kat Ustaz Ceris suka duk tanya. Nak tanya siapa tak tahu. Cik hak pakai tudung hitam duk depan Ustaz, diorang tambai diorang kat tangan. Itu dia. What, apa makna Islam? Ambil makna Islam. Dia kata tu Islam tu bahasa Arab nah. Islam bukan bahasa orang putih, bukan bahasa Hindu, bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Nah, apa makna Islam? Nah, patuh dah. Patuh, patuh dah. Taat dah. Lagi tiga, dia ada tiga. Patuh, golongan yang patuh, taat serta menjunjung segala titah perintah Allah Taala. Itu makna Islam. Syarat yang pertama Islam. Tadi Ustaz nak ulas lagu tu. Setengah Ustaz baca betul tak nak? Dia baca bermula syarat itu Islam. Yang kedua berakal. Oh, you know. Berakal kucing ada akal tak? Kucing pun ada akal. Yang pertama dia kata Islam. Apa makna Islam? Menerima. Menerima saja tak ikut. Pi bagi ke Kak Rosni buah durian tapi makan tak mau. Tak boleh. Dia terima dia kena makan. Menerima serta mengikut. Menerima serta mengikut serta menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia makna Islam. Ni cik-cik nak abang bagi. Banyak orang dekat ni saja Islam menerima. Tak tani dia duduk Islam apa ni? Islam bakar ataupun Islam keturunan ataupun Islam. Yalah kata tweet lah. Kita tak mahu lagu tu. Yang kata Islam bakar lagu tu lah. Balik bila kerja, I want to wash my kereta. Rosni main seluar pendek lah. Dia lah tu Islam nak Islam. Tapi bakar keturunan. Tak mahu lagu tu. Makna Islam kena bagi lah. Menerima, dia terima yang apa yang Nabi khabar kat dia. Apa yang Nabi khabar dia menerima. Kerana yang datang tu daripada Nabi, datang daripada Allah Ta'ala. Dah dia menerima, dia kena mengikut. Hak dia terima tu dia kena ikut lah.
Tapi kalau dia terima, dia tak ikut, orang panggil jahat. Ambu Eno, mak kata balik pukul 7, dia terima tak? Ikut tak? Pukul 11 baru balik. Pukul dia anak tu. Allah Ta'ala apalapun tu lah, kalau Tuhan kata lebu ni, kita tak menerima, tak mau ikut, memang hang ketegak, dia siap lah esok di akhirat itu. Dah bukan takat menerima, mengikut serta menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala. What is the meaning of the menjunjung? Biasa tengok nak Hindu, Hindu. Biasa tengok Hindu lah. Masuk dalam tokong. Biasa tengok kan. Dia keluar dia buat macam mana? Dia bubuh tiga lain. Maaflah kalau ada tiga lain. Pasal why? Why he put the tiga lain on? Nak kata on the kepala. Cakap bila kau mengaji dengan lu. Why? Why? Pasal apa dia bubuh tiga lain on di atas no? In dalam tak kamu in nampak ni. Bubuh bila? Pasal apa dia bubuh dari tiga line ni di kepala dia? Pasal dia nak tunjuk, dia nak mengagung-agung. Ha. Dia nak memulia-muliakan. Pasal tu lah. Yang kita takat menerima mengikut, tapi kita tak rasa bangga Allah Ta'ala bagi nikmat Islam kat kita. Allah Ta'ala bagi nikmat iman, tak rasa apa pun. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Tu cakap pelik dah tu. Puji-puji tak terhingga kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala bagi kita nikmat kita sebagai orang yang beriman dan nikmat kita sebagai seorang Islam. Walaupun banyak nikmat Tuhan bagi, tapi Islam, nikmat Islam dan nikmat iman tu belum tentu setiap orang dapat. Takat terima Islam, iman saja, nikmat tak boleh rasa. Kita yang boleh mengaji ni pasti kita dapat dah Tuhan bagi nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam sehingga dalam kubur. Kalau kita dapat nikmat Islam dan Islam, iman dan Islam, istirahat. Tetapi kalau orang tu dia Islam, dia iman ada tapi dia tak pernah rasa nikmat iman, dia akan diazab dengan Allah Ta'ala dalam neraka, kemudian angkat celup. Tu macam mamak buat mikuah tau dah. Berapa? Satu. Baik. Cap, cap, cap. Ha, jeng, jeng, jeng. Malaikat dia celup dulu, kemudian taruh pinggan juga. Ha, nak. Mahukah lagu tu api neraka? Tak pengahap, pengahap. Nah, nah tu pengahap. Dia masa dengar-dengar kata Aminah beranak ni, kalut masa tu dia. Dia apa? Masa tu dia wakil rakyat kot noh. Kau kata bila I am very kalut, tak apalah. Oh, mana Aminah ha? Nak ambil 100 ekor unta pi buat kekah sembelih. Pasal yang tu saja di akhirat, tiap-tiap hari hamih dia dapat satu kelebihan dia. Ada yang kata hari kiasa, ambil batu tu kecil, batu tu serpihan daripada api neraka, bubuh bawah tapak kayu, tapak kasut kayu, bukan bawah kaki, tapak kasut kayu tu saja. Is very very ringan kan. Besar ni bubuh tapak kasut ni, menggeduk-geduk-geduk-geduk kepala otak dia. Tu dia yang kata api. Macam mana powernya api? Api neraka, api yang Tuhan ambil, ada tak? Aeros ni pergi beli api sekilo ada tak? Ha? Ada tak pergi beli api sekilo eh? Pasal apa Tuhan tak beri yang tu hak aku? Pegang peti api cucuh, hak dia api tu pergi mana? Tuhan ambil balik. Cucuh tak pergi Tuhan ambil balik. Pergi beli gas cucuh tak pergi Tuhan ambil balik. Hak yang tu tu balik tak pergi teratis tengok, cucuh jari tengok. Power tu yang Allah Ta'ala dah basuh tu bagi kat kita satu nisbah 70 kita nak rasa di akhirat esok. Allah, try balik lagi cucuh tengok nah. Siapa boleh tahan? Nah, balik lagi try tengok nah. Ha, satu nisbah 70, 69 lagi kita nak rasa dalam kubur. Allahu Rabbi, ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah. Tak sanggup, tak sanggup, tak sanggup. Tak sanggup, kita tak sanggup. Orang yang makan benda haram, curi hak orang, makan benda haram, dia isu Allah Ta'ala perintah dia timah atau timah, mengelegak timah tu, ambil tak boleh, tangan tak mahu dimasuk juga. Oh Allah, habis yang wajib semua kita kena percaya, tak percaya boleh jadi murtad. Allah Ya'adu Billah min zalik. Benda ni ada dalam majlis. Eh, I'm very takut lah. Takut lah no? Ha, tu makna Islam. Jangan kita kata aku menerima, aku mengikut, tetapi tak menjunjung, tak boleh. Kita kena yang ni saja hak kita. Nak bagi sah solat kita, dia kena menerima, dia kena mengikut serta menjunjung semua titah perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Wahai orang pernah hendaklah kamu berpegang teguh dengan agama Islam, menolak Islam keseluruhannya. Jangan ambil setengah tolak tengah, itu perangai setan. Kalau ustaz ambil setengah tolak setengah, dia panggil ustaz. Ustaz setan. Kalau imam ambil setengah tolak setengah, dia panggil imam setan. Apa lagi ya? Jangan kata kau orang. Itu dia yang pertama. Baik. Yang kedua, akal. Apa makna yang kedua berakal? Tak marah lah, tak orang marah kat saya lah. Marah biar no. Yang kata berakal, berakal. Macam mana nak yang kata orang berakal? Baik, nak tanya tak? Akal tak apa lah. Kalau orang besar-besar tu, hak tak mau kat Islam, hak kapiak tu berakal dah. Contohlah kita kata Menteri Kuk Angan, kata pilah, dia berakal lah. Pakai tak? Tak ada akal boleh jadi menteri lah. Tapi adakah berakal hak pasien tu Allah Ta'ala terima? Tak terima. Doktor berakal tak doktor? Ada doktor yang tak menerima Islam tu, hak tak ni? Doktor, engineer, lawyer yang dia tak menerima, tak mengikut menjunjung tu, ada akal tetapi Tuhan terima tak akal dia? Jawab dia tu makna berakal. Orang yang menerima Islam, orang yang mengikut Islam, orang yang menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala, itu baru orang panggil orang berakal. Hak jenis duk petikai hukum Islam lagu ni, yang tu nama dia orang tu tak ada. Sama dengan orang tanah liat. Tahu tak orang tanah liat nak? Tu hak buat orang tanah liat tu. Bukan orang tanah liat tu. Ampah ni lah. Hak ambil tanah liat bentuk-bentuk buat orang tu. Orang tanah liat tu tak ada akal lah. Orang tanah liat tu ada akal. Ampah tengok muka belai dengar eh. Kenapa hak? Orang yang menerima Islam, menerima, mengikut, menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala, akal hak pasien tu Tuhan terima. Hang menteri besar ke, hang apa juga ke, ketua menteri Tuhan tak terima. Walau hang cerdik, bukan PhD, apa HD ni, dodi-dodi apa mengaji sama tingginya langit pun Tuhan tak terima. Kalau hang tak menerima, mengikut, menjunjung segala titah perintah, tu masuk berakal lagu tu. Pasal lah ni banyak orang yang berakal, tapi akal dia Tuhan tak terima. Orang ada akal tak sembahyang, Tuhan tak terima. Orang berakal tolak hukum Islam, Tuhan tak terima. Kerana dalam agama kita ni, rukun Islam ada berapa nak? Nah, ni tak pati ustaz dah. Rukun Islam ada berapa? Tolak satu tinggal eh? Kosong. Amboi. Dalam agama kita ni, di bawah esok, lima tolak satu tinggal eh? Kosong. Rukun iman ada berapa? Tolak satu tinggal eh? Kosong. Oh, yang tu yang susah tu nak? Berakal. Tu faham berakal lah. Akal yang menerima segala titah perintah Allah Ta'ala. Hak yang ni saja akal selamat di akhirat. Tak kena cucuh dengan api neraka. Hang cerdik lah, hang pandai lah macam mana pun. Hang petikai hak Islam sebesar zarah, hukum dia penal di akhirat esok. Tak boleh. Tu akal di kata mata Islam. Dan yang ketiga, baligh. Baligh ni pada dua. Hak ini pencin baligh ada tak? Dah pencin baru baligh pun ada tak? Habis tu dah pencin baligh pergi masuk pula kumpulan USM. Lagi cantik, mengaji pun tak dan. Dah pencin tak apa no, masuk jadi ahli USM tu dah nak tahu dah USM tu apa dia? Hey, unit semayang mayat. Aduh, empalah. Duk tepi jalan tu sagi ha pencin kemarin depa panggil sembahyang mayat ha you need sembahyang mayat masuk hayang tu boleh juga RM4 4 kali 4 ringgit. Tanya rukun sembahyang mayat ada apa tak tahu pun baru pencin tu baliak baru duk pencin baru baliak. Aduh, marah lepas kau tak cek ruih no. Buat dia kata okay. Dah sungguh mengaji apa ada kuliah tak mau tahu duduk lagi duduk tepi jalan. Di mana semayang mayat? Buat kad lah tu. Amboi bisnes kad. Siapa kalau ada nak? Saya biasa dulu kerja di hospital. Kita ni pergi kerja. Dari saya dental.
Kemudian bila dapat bagi kursus perubatan, tanyalah Hamsiah lah, kami tahu lah geng saya lah tu. Kemudian Cina duduk dulu. Ai, mari, mari, mari. Hantai, hantai apa kan? Ingat buat apa? Membagi kad. Apa? Itu Cina alam mati ya, lu kasih long ah, ha? Wah kasih lu 300. Lah. Tu pun melamak pekat ambil. Tengok Cina mampu bagi panggil lah kawan tu sat kita. Long, bit long tu harga ni dapatlah 300 yang dia makan nak makan gelak ah. Hampa besar orang makan. Aduh, saya kena gila ke dalam adik long. Eh, tak mau geli ingat eh. Yang kata baliak. Yang ketiga baliak. Mana? Baliak lah, kita ni baliak. Baliak mana baliak, faham lah baliak, baliak senang lah. Perempuan pada uruf 9, orang jantan pada uruf 15. Lagu tu lah, pada uruf pada kebiasaan. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Ni tak kira orang marah lagi no. Walaupun kamu semua, saya ada kitab haid dan nifas, tuan-tuan semua boleh baca Al-Quran dan juga boleh pegang Al-Quran, tapi kena niat zikir. Banyak orang kat marah kat lagu tu. Buka kitab fiqah lah. Dia yang boleh kita berzikir ni dalam hamai haid ataupun hadiah besar ni. Contoh saya nak makan, nak bismillah, nak makan doa makan, nak masuk tandas. Doa-doa yang tertentu sahaja dibolehkan. Tu pun haram, dia kena niat zikir. Bukan boleh baca Quran ke semua, sentuh Quran tak tahu lah. Ustaz tu kata boleh, ha ikut ustaz tu. Marah kat saya. Mengaji upah hari dia kata tak boleh. Tu ustaz tu kata boleh. Tak boleh buka kitab fiqah lah. Pergi kedai ikhbar tu ambil kitab fiqah. Haram orang haid ataupun hadas besar ataupun tak ada wuduk sentuh Al-Quran pun tak boleh. Ha ustaz tu kata boleh. Ha beriman dengan ustaz tu. Buat satu geram tu. Tak kira, tak boleh. Tapi tu baca kitab kena elok-elok. Buka kitab fiqah mana pun lagu tu. Dia amalan-amalan yang selalu kita duk buat tertentu sahaja. Doa makan tu niat zikir. Takkan macam ustaz ni main tengah malam. Dahlah tua-tua cerita lah ni. Saya kata ustaz aku tu dah eh. Tahu anak khayau tengah malam. Ustaz ni berhadiah besar. Sat-sat nak angkat dia besar sat. Nak kata lagu tu. Hadi haruskah saya berzikir? Baca lah apa pun. Tapi kena niat zikir. Berakal. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Haid dan nifas bagi orang lelaki. Ada tak? Ada LGBT kot. Pandai-pandai orang kata, LGBT lah ni. Segok saya tengok. Buka YouTube, LGBT. Segok dah harus ni. Gila. Yang kelima, masuk waktu nak semayang kena. Hari aku tak tahu saya semayang. Pergi semayang subuh. Hak handset ni pulau Pinang. Azan dah, kami percaya tu imam Allah Akbar. Tak tahu di Perak tak lagi, lebih 5 minit. Kailis belakang, tak jadi semayang. Kata, kena angkat takbir hati yang korang lain, pasal apa? Hak dalam handset tu, bakat kapok punya pulau Pinang. Perak punya lain. Pekat je ni, ninja gawang. Semayang lain. Pasal apa pula ustaz? Tak masuk waktu lagi semayang apa? Sungguh juga apa? Tak tahu Hindu ada basuh tu dia kata. Encik, lain kali mau semayang, itu jam dia ada azan. Dengar itu azan dulu. Itu ke kami bodoh kata. Masuk waktu ni kena yakin. Kena yakin semua tak lagi nak semayang balik-balik tak lagi ni dia. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk dah. Maliki. Ha batik solat. Pasal apa dia tak yakin tu, dia beralih tu. Jam duduk belah ni. Semayang kalut-kalut tadi, dia pun Allah. Kau nak potong bahawa muktan, lagu ni macam contoh lah. Habis tu semayang tak negak orang azan. Elok semayang tu, elok lagi. Bismillah. Dia main lah tu, dia main bisik tu. Dua setengah dah. Maliki ya umi. Tak boleh sambung. Batik. Dia kena sebelum nak semayang, kena. Sebelum nak semayang, dia kata tu syarat tu. Sebelum nak semayang, kena yakin masuk waktu. Ya? Batik. Pasal tak yakin. Hak tengok tu pasal tak yakin lah.
ataupun kadang-kadang iwah-iwah ni. Masuk lagi, masuk lagi. Kira masuklah, ha, tak boleh. Kira-kira tak boleh. Nah. Ha, kira-kira ilmu hisab tak boleh. Bermula syarat sahnya iaitu 9 perkara. Ketiga balik. Ha, baik. Yang ni tadi dia panggil syarat apa tu? Ha, tadi dia kata yang pertama yang ni bermula syarat wajib sembahyang 5. Syarat wajib sembahyang. Semayang tu mula kita tak wajib, tak wajib. Kemudian wajib kita semayang dah tadi yang kita mula tu. Apa dia? Islam, akal, baligh, suci daripada haid dan nifas. Yang kelima masuk waktu. Kemudian dia kata bermula syarat sah. Yang ni syarat nak sah pula. Had tadi syarat wajib. Lain pula. Yang ni syarat dah kita nak semayang, kena cukup syarat ni. Baru dia ada berapa? Dia ada 9 perkara. But yang pertama apa, yang pertama Islam, makna jugalah syarat. Jadi kalau kita semayang, kita menerima saja, tak mengikut ataupun tak menjunjung lingkup semayang kita. Dia mula syarat wajib pun ada lima tadi. Dia mula dengan Islam. Syarat nak sah pun kena Islam. Baik, syarat sah iman, syarat kita nak jadi syarat iman, sah iman ada berapa? Kita tengok yang nombor 3 Ustaz Abang lah. Menerima serta mengikut segala titah perintah Allah Ta'ala tu nama orang beriman. Menerima, mengikut, menyunjung. Dia kena hayat ni, ikut kehendak Allah Ta'ala. Ha, ni kita masuk pula ni apa dia? Syarat nak sah semayang. Tak ada yang ni semayang tak sah. Yang nombor 1 pertama Islam. Yang kedua akai. Akai, orang yang berakai ialah orang yang menerima Islam, orang yang ikut Islam, orang yang menjunjung segala titah perintah Islam, orang yang titik-titik Islam. Ha, boleh? Baru terpakai. Tiga tu satu tak boleh luput. Baik. Yang ketiga, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Kencing. Apa itu hadas besar? Berak. Begitu kan? Tulis tu. Apa itu hadas? What is the meaning hadas? Hadas ialah, hadas ialah perkara amrun iktibari. Saya berhadas kecil. Bila saya berhadas kecil ni, hadas kecil ada di muka, ada di tangan. Boleh tak? Siapa boleh tengok hadas kecil Ustaz? Hadas kecil Ustaz, siapa boleh tengok kat tangan? Kuat-kuat ada tak wali ni? Faham saja pasal dengar bunyi tu Ustaz. Ustaz berhadas kecil. Tapi nak tengok hadas kecil boleh lah? Tak boleh. Ha, maka hadas kecil tu dia punya amrun i'tibari. Perkara yang tak i'tibar dengan hati, nak tengok tak nampak. Tak tahu mana nampak, tengok tu dia hadas kecil Ustaz penuh di muka. Haji Nuk, Tok Wali. Dan hadas besar. Tak apa, yang ni esok saya baca lah. Yang ni saya baca hadas besar dulu. Dia berkata hadas besar tu apa? Hadas besar ialah berak Ustaz. Ay, kalau betul. Ni yang Ustaz cerita dulu lama dah Ustaz pergi mengaji kat, pergi mengaji kat Ustaz Makno, mai di Surau Taman Intan. Ustaz pergi bulan puasa. Bulan puasa dulu saya naik motor Bispa. Rosni tu gagah berkenan kat saya pasal motor Bispa lah. Nindia punya rambut Ustaz. Alah, pecah liok lah tengok motor Bispa dulu. Jam. Kora pun angkat lihat mau tengok motor Bispa dulu. Saya pun pipi tu waktu tu, waktu bulan puasa. Kita kata dekat nak maghrib. Satu orang tu ambil, saya tengok ambil wuduk 4 kali. 4 kali ambil wuduk. Saya ingat ini besiak pun. No. Kemudian saya pergi tanya dia, Ustaz. Ya, awak. Awak Ustaz ambil ni wuduk sampai 4 kali. Pasal apa? Itulah dia kata, hang tak mahu mengaji. Dia kata, betul pun saya tak mengaji. Kita ni bulan puasa, angin perut ni banyak. Bila angin perut banyak, sagi, bila kita sujud, dia suka terkentut. Kita ambil 4 kali. Bila terkentut, tinggal lagi 3. Pun lagi, tinggal lagi 2. Ha, dia kata, itu ambil siap-siap, dia kata. Oi, lagu tu ke? Ha, lagu tu lah. Pergi mengaji dulu. Nah, dia kata kat saya lagu tu. Aduh, jam kan. Sampai lagu tu lah. Pair siap-siap. Ha, kalau batal tinggal lagi 3. Ni nak ambil wuduk, oh dah lah makan. Lagi sejuk kan puan. Aduh, puan kata macam-macam manusia ni. Yang pertama Islam, yang kedua akal berakal. Orang yang menerima Islam tu orang berakal, orang yang tak menerima Islam tu orang tak berakal. Yang ketiga suci badan. Badan kita kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini ibarat kitab. Suci badan kita daripada hadas kecil. Nak suci hadas kecil dengan berwuduk.
apa itu hadas kecil apabila batal wuduk? Apa orang tanya, what is the meaning? Apa itu hadas kecil apabila batal wuduk? Apa itu hadas besar apabila batal mandi? Ha, mudah, no? Apa itu hadas kecil apabila batal wuduk? Apa itu hadas besar apabila batal mandi? Ha, mudah, no? Baik, tetapi itu makna yang tersurat. Yang tersirat, kita nak semayang, kita menentukan. Jangan buat dosa kecil, jangan buat dosa besar. Itu maksud dia tu. Minum arak semayang, sah tak? Sah. Pahala dapat tak? Tak dapat. Berzina, lepas berzina sat-sat nak angkat dia besar semayang, boleh tak? Semayang sah tak? Semayang sah pahala? Tak ada. Itu maksud dia tu. Tu hadas kecil, hadas besar, zahir ayat lagi tu suci daripada badan, daripada hadas kecil. Dengan makna, hakikat makna, tentukan walaupun dosa kecil. Sebab tu sebelum kita nak sayang, astaghfar, gila elok. Minta Tuhan ampun dosa kita. Dan juga hadas besar, makna kita tinggal, ya Allah, bertaubatlah. Kenapa dosa besar, wajib kena bertaubat. Baik, macam mana kita nak tahu dosa besar dengan dosa kecil? Apabila dosa tu kena hukum hudud, yang tu namanya dosa besar. Kalau tak kena hukum hudud, orang panggil dosa kecil, faham lah. Berzina tu hukum hudud. Minum arak, mencuri, tak semayang, macam-macam lah, kan? Tujuh dosa tu, bukan tujuh, berlambak lagi dosa. Dahkah kepada kedua ibu bapa dan sebagainya, tu dosa besar. Macam mana dosa besar? Apabila kena hukum hudud, itu dosa besar. Lain pada tu, dosa kecil. Contohlah kata, Rosni ni bukan isteri saya, saya ketentuh dia. Nampak tak? Yang tu dia kira dosa kecil. Ataupun saya tengok-tengok Rosni, ni mata aku tu, dosa kecil. Berzina, yang tu dosa besar. Dosa besar apabila kena hukum hudud. Yang keempat, suci badan dan pakaian. Suci badan dan pakaian. Suci ni kok-kok ada tik cicak. Suci pakaian juga. Suci badan dan pakaian. Pakaian jangan guna duit kena ekor. Sekejap pergi beli, beli ya. Pergi kena ekor, ada 3,000, pergi beli kepiah. Pergi beli baju tu belanga, aku nak menyesal, aku nak semayang lah. Tak pakai semayang tu. Tak boleh. Walaupun sah tetapi tak ada pahala. Suci badan dan pakaian daripada tempat dan juga tempat semayang. Tentukan tempat semayang kita daripada najis. Najis yang tiada dimaaf akan dia. Najis tu tak dimaaf pula dah. Kalau najis dimaaf tu tak apa. Hati cicak tu kena jaga. Saya dulu kat lah, baguslah. Kadang-kadang dah semayang tu pegang-pegang ni pasal berketul. Hati cicak. Kena semayang lain lah. Pasal duduk dalam, dalam poket. Saya baca sikit lagi. Suci badan. Ingat badan kita ni suci. Hadas besar, hadas kecil kena suci. Dan pakaian, pakai yang kita nak pakai pakaian ni. Dan tempat semayang, menentukan tempat semayang kita itu daripada najis, daripada benda-benda yang tertegi yang boleh najis. Benda yang menegah makna najis, benda benda yang menegah akan sahnya solat kita, tu makna najis. Yang tiada dimaaf akan dia, najis pula tak dimaaf akan dia. But ada satu orang, dia semayang. Bila dia semayang, dia kena pacat. Pacat, tahu tak pacat? Pacat. Tengah-tengah habis-habis semayang, tak tulis nak mati orang ni ya. Kemudian dia tengok-tengok pacat. Bila pacat tu, pacat tu duduk ada. Bila pacat tu duduk ada, darah tu pacat isap masuk dalam mulut dia kan. Kemudian darah tu dia bawa keluar, maka yang tu najis, tiada dimaaf. Dia tengok-tengok ada tu, kena kain dia tu berpunca tu, dia masuk, dia bawa keluar, maka yang tu dia kira najis yang tiada dimaaf. Tetapi kita buang dah pacat. Pacat kita buang dah, kita ambil tisu, tak pergi darah dah, diberi ke maafan darah kita sendiri. Nyamuk pula kutu juga. Tengah-tengah tu semayang, nyamuk ni bunti nak maaf, hacap kutu. Dia isap masuk dalam mulut dia, dia bawa keluar, hukum najis tu tiada dimaaf. Nampak tak? Baik, saya kawan ni, ada kawan umur hampir-hampir 70 dah. Baru main masjid saja nak tengok dia ni, gebang sangat, deras sangat. Saya tengok-tengok dia main tu, dia ambil wuduk, saya ambil cicak, saya pergi sapu di tangannya. Hang ni lah, tak pasal aku nak kena ambil air semayang lain, ambil air semayang pula.
dia main sekali lagi. Saya ambil tijak je. Ha, cermat lagi aku bergaduh. Mama dua kali dah aku ambil wuduk ni. Saya sampai ambil wuduk 4-5 kali. Sampai apa? Ha, batal dah. Sampai batal wuduk pun tak tahu cik. Oh, dah kena cicak pergi basuh. Sudah dah. Kemudian. Baik. Jadi, kita tanda tang tu dulu. InsyaAllah, kita akan sambung. Jadi, cara kita baca, baca usul, kita baca fiqah. Kalau kita tak baca, ada baca usul tak habis-habis lagi. Penat kan, lambat kan? Tanda tang mana? Tanda betul-betul. Tang, baik. Yang kelima, suci, masuk waktu ya. Yang keempat kan? Yes, yang keempat. Tanda yang keempat. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabatina ashabi sayyidina rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العطاء فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق اللهم ثبتنا على دين الإسلام وثبتنا على الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.